Pak Oktri, ini kita malam hari ini berbincang terkait pro kontra di masyarakat yang beberapa hari lalu ini sempat viral di media sosial terkait Satpol PP yang melakukan aksi razia ke hotel-hotel di Bandung. Ini kalau misalkan Pak Oktri mengamati dari sisi kebijakan publik sendiri seperti apa nih Pak Oktri ini? Ya, terima kasih banyak Kak Agung dan PRFM. Jadi memang sesuatu yang pasti pro kontra, apalagi menyusul dengan adanya Undang-Undang KUHP yang baru ya, yang banyak disoroti bahwa Satpol PP sudah tidak diperkenankan lagi untuk melakukan razia dan ada hak privasi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya dari sudut pandang yang lain, sebenarnya jika sebuah kota, apalagi kota Bandung, akan bertransformasi gitu ya untuk menjadi destinasi wisata halal, ini merupakan sesuatu yang cukup baik ya. Artinya dipastikan bahwa hanya hanya orang-orang tertentu atau pihak tertentu yang memang memiliki hak ya untuk bisa menggunakan fasilitas penginapan itu dengan baik ya, walaupun pastinya memang akan menyebabkan adanya potensi berkurangnya minat atau animo dari wisatawan atau masyarakat yang menggunakan hotel khususnya gitu ya, dan juga wisatawan dari luar Bandung, apakah dari luar negeri juga, yang tentunya akan jadi sesuatu yang menarik. Tapi kalau kita lihat suksesnya Qatar ya, sebagai penyelenggara gelaran Piala Dunia yang penuh dengan pro dan kontra juga ya, kenapa tidak gitu ya? Kita juga memang tentunya melihat dari berbagai macam aspek, walaupun tentunya tidak bisa apple to apple ya antara Bandung dengan Qatar, tapi sesuatu yang tidak populer gitu ya, kebijakan yang tidak populer biasanya memang responnya cukup beragam ya, tapi pada saat sebagian mendapatkan manfaat baru mereka akan merespon, oh iya ya, ternyata maksud dari sebuah kebijakan itu manfaatnya seperti ini dan lain sebagainya. Itu mungkin sementara kan. Baik, berarti Pak Oktri ini untuk Satpol PP yang melakukan aksi razia-razia sesuai dengan perda mungkin ya, karena perda yang ada begitu. Perda, ya. Nah berarti ini memang, kalau misalkan merujuk pada kota Bandung yang berencana menjadi salah satu destinasi wisata halal, ini cukup baik begitu berarti ya Pak Oktri ya? Betul, betul. Walaupun nanti akan tabrakan dengan KUHP yang baru ya. Betul. Seperti itu. Baik, berarti kalau misalkan memang rencananya sejalan dengan rencana Kota Bandung sendiri menjadi destinasi wisata halal, harusnya ini menjadi sesuatu yang baik begitu ya, karena memang harapannya bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang memang merujuk pada hal-hal yang baik atau hal-hal yang memang sesuai dengan aturan dan syariat begitu ya, betul, Pak Oktri betul, ya. Betul. Oke, tapi nanti kalau misalkan kedepannya nih Pak Oktri, ketika nanti KUHP tersebut sudah diketok begitu ya, nanti kedepannya akan seperti apa? Atau aturannya akan seperti apa lagi nih Pak Oktri terkait hal ini? Ya, walaupun saya bukan orang hukum atau praktisi hukum, tapi saya mempelajari dari beberapa pandangan ya, dan pendapat dari pakar hukum, memang tentunya kalau misalkan Undang-Undang KUHP yang baru ini berlaku, artinya bahwa semua perda yang tanda petik ya beririsan atau bertabrakan dengan KUHP artinya kan tidak berlaku. Yeah. Nah, tapi kan tentunya memang kita harus punya solusi alternatif gitu ya. Kalau saya sebenarnya bisa jadi seperti ini, ada semacam kerjasama antara PHRI, kemudian Pemkot sendiri gitu ya, dan juga platform digital penyedia jasa online booking gitu ya, yang mereka diajak untuk memastikan bahwa bagaimana sih agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan salah satu masalahnya sebenarnya yang disoroti adalah masalah razianya, dianggap bahwa privacy terganggu dan lain sebagainya. Kita bisa punya preventive action atau langkah-langkah pencegahan. Misalkan sekarang kan mungkin sebagian besar orang menggunakan jasa online booking by internet itu kan bisa ditambahkan beberapa fasilitas, misal gitu ya, yang memesan kamar atau yang memesan hotel tersebut
harus mencantumkan apa tujuannya. Kalau sekarang ada kan tujuannya apakah bisnis atau liburan. That's it ya, hanya itu. Tapi kan mungkin nanti liburan atau bisnis, kemudian dia betul tidak bahwa itu pesan itu satu kamar untuk dua tamu. Nah kalau dua tamu berarti kan mencantumkan siapa, seperti begitu apa. Ya? Nah itu kan bisa di-upload. Artinya kalau menurut saya itu bisa jadi langkah pencegahan terjadinya razia, karena ada semacam filter di awal, walaupun pasti responnya akan beragam kan, artinya wah jadi ribet dan lain sebagainya. Tapi itu bisa mereduksi terjadinya potensi razia yang akhirnya kan dianggap sebagai hal yang mengganggu privasi. Nah, itu yang mungkin bisa dipikirkan. Kita bisa kerjasama dengan beberapa pihak, termasuk juga mungkin dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang sekarang sedang menggenjot angka kunjungan ya. Jadi memang pasti ada apa ya, contoh misalkan akhir tahun ini kan okupansi beberapa hotel di Kota Bandung luar biasa. Ini geliat yang sangat baik, sangat positif, berarti mudah-mudahan ini sudah ke arah endemi ya, pandemi sudah melandai. Tapi kan tentunya pasti akan ada PR baru ya, bagaimana euforia ini tidak menimbulkan ekses yang lain gitu ya, seperti itu.